kita baru selesai opening. Ini adalah hari pertama kita syuting di Surabaya. Ya, gimana di Surabaya, Bang? Di Surabaya ini kedatangan aku yang ketiga kali. Yang pertama yang bertemu dengan kamu, Rodil. Yang kedua di sini juga. Di syuting Wong Kaget. Dan yang terakhir itu hari ini. Tapi kita sini nggak lama, kita cuma 4 hari doang. Tahun 2004 kita udah sebulan. Sebulannya Surabaya terus. Okay. Gak terlalu panas, gak kayak di kota-kota yang lain, panas banget. Ya Semarang tuh panas, Jogja tuh panas. Benar. Ini abis ini mau ngapain, Bang? Ini dia, ini kita kayak masih tentatif. Kalau kita ganti baju nanti masih ada outfit di Suramadu ya. Tapi kalau aku belum ganti baju, ini kita gak bisa lanjutin. Karena kita hari ini mau jalan-jalan ya, Bang ya. Kita hari ini mau cari oleh-oleh khas Surabaya. Okay. Lalu mau karaoke, lalu mau nonton bioskop juga nanti sama Soraya nih. Kebetulan suaranya udah naik dulu ke atas. Peppermint, katanya ini film yang lagi happening banget untuk anak-anak muda. Ya, betul. Cafe-nya Almaluna. Oh, itu di daerah Surabaya Barat itu kalau nggak salah. Ya, Surabaya Barat ya. Itu dekat hotel dulu waktu pernah. Oh, gitu deh ya. Pokoknya kita hari ini seperti itu. Mudah-mudahan hari ini berjalan dengan lancar. Okay. Vlog yang berada di Surabaya akan laris. Amin. Oke. Okay. Tetap ya, Pak. Aku sendiri nih, aku cocok gak pakai baju Mr. Madu? Untuk? Ya... Untuk apa? Kan toko Mr. Madu itu sebenernya satu itu cocok gak sih? Cocok aja sih, tapi kalau sudah pakai kumis itu pasti beda banget. Beda ya? Iya. Makanya... Attitude-nya beda. Attitude-nya jadi juga bener. Oke, ada yang mau disampaikan gak di vlog hari ini? Saksikan terus Wong Kaget setiap hari. Sambil nunggu lift, Bang, apa yang buat disampaikan buat KL Surabaya, Bang? Nah, ini dia. Ini adalah suatu terobosan yang digerakkan oleh Rodioni, admin yang berada di Surabaya. KLFM Surabaya kreatif juga lumayan. Dengan vlog kita yang akan kita buat, nanti KLFM yang berada di Jogja, Semarang, dan di kota-kota lain juga mengikuti. Setiap kali aku hadir di kota tersebut, syuting, atau mungkin aku datang cuma hanya sekedar main, boleh. Satu hari penuh kita bikin vlog dengan ini perdana ya. Jadi Surabaya ini bikin vlog perdana. Perdana. Oke, okay, yuk. Nah, ini dia kamar 2 nih, 8-10. Pas banget depan lift. Untuk Mas Kris Hatta katanya kita kasih yang deluxe katanya. Asik. Suramadu. Kalau nggak ada, gue langsung ganti baju nih. Aduh. Oke, nggak diangkat. Oh no. Kita saving dulu. Sebenarnya ada kancingnya dulu baju ini. Cuman karena baju ini udah beratus-ratus episode, mau nggak mau kancing jadi hilang. Dan aduh. Tuh, ada komiti. Pas ya di vlog ya. Jadi kalian jangan salah. Biasanya kalau kalian lihat di sini itu ada peniti. Terus juga kancingnya ini tadinya ada. Mau enggak mau harus pakai penjepit rambut. Oh, berarti cuma diselipin aja ya itu ya. Ya, yang penting dia enggak keluar-keluar gini. Oh, iya. Awal ini dia ada kancingnya, keren banget ya. Jadi ini ada hitam-hitam gitu. Tapi karena lama-lama kualitas baju ini menurun. Untuk ini juga jangan salah loh, ini sebenarnya bukan original, ini ditempel tuh. Nah, tuh. Nah, no. Ini bukan originalnya. Ini adalah editan orang make up, penting kayak kelihatan seperti tisu yang keluar. Biar kayak ini James Bond. Biar kayak Tom Cruise ya. Tom Cruise kalau ini. Tom Cruise. Jadi kalau syuting ya udah. Kadang kalau ini hilang, kita bikin pakai kertas. Yang penting pinter-pinternya bagaimana ngakalin deh. Ya, kalian udah tahu kan untuk perlengkapan Mr. Man itu apa aja? Nah, ini guys. Kalau aku begini, ini kelihatan kayak waiter. Makanya aku paling nggak mau kayak misalnya makan atau
dilepas. Dilepasnya begini, mendingan pakai jas kalian kalau masih mau pakai. Atau kemeja doang. Atau kalau enggak seperti ini baru kelihatan lebih. Masa sih Bang Gris kalau pakai rompi harus apa namanya? Pernah dipanggil gitu? Ya, kayak waiters gitu. Enggak, waktu itu kita pernah makan di daerah Peak. Kebetulan waiternya sama dan dandannya kayak gini, pakai rompi seperti ini, terus rompi hitam, kemeja putih. Kemeja putih. Banyak kru yang bilang, "Chris, buka jas lu kenapa? Lu gak panas?" Hah? Ya deh, ntar. Dan gue kira itu kostumnya waiter yang kita makan tuh seperti itu. Sekarang kita bongkar yuk. Barang-barang apa saja. Ini perlu diketahui, coveringnya aku baru beli di Semarang. Di Semarang. Karena udah banyak banget barang-barang yang aku beli untuk dijadikan oleh-oleh. Nih. Tidak ada barang yang disensor. Ini oleh-oleh buat Mama, no batik-batik. Itu ya. Apa batik Semarang? Ini batik Solo. Oh, Solo. Jogja. Ini Solo, Duk. Oh, itu. Gua beli di Gunawan. Batik Gunawan. Katanya sih batik yang paling terbaiknya di situ yang jual. 1 2 3 4 5 5 baju batik. Ini aku beri apa? Aku bawain oleh-oleh buat ibu. Dan aku nggak pernah ketinggalan bawa masker. Biar? Ya kalau muka kecapean, terus santai sambil nonton TV, aku suka maskeran aja pakai kayak ini. Oh, iya. Biar mukanya nggak kelihatan capek. Nah ini juga ada beli apa sih namanya ini? Hiasan kulkas ya. Magnet. Magnet tempelan kulkas yang khas-khas Solo. Oh, Surakarta, Solo. Dan ini apa minuman khas Solonya nih, wayang apa namanya, minuman cap wayang. Nanti di Jogja kita akan cari barang-barang seperti ini. Eh sorry, Jogja, Jogja kita lagi akan cari barang-barang. Masih bau-bau Jogja ini. Aduh. Aku sampai kalau ini efek roadshow ya. Efek roadshow, kadang-kadang aku juga ngomongnya suka mendok kalau nggak dikontrol. Ya ini aku, karena aku hobi game, aku suka bawa laptop mana-mana buat main game. Jadi kemarin sempat nyari mouse di Semarang. Terus kira nemu? Enggak nemu. Oh. Ini baju yang dibeliin oleh Angel waktu di Solo. Jadi di saat aku nge-mall sama dia, "Chris, lu mesti beli baju," katanya. "Oh iya? Yaudah nih, ini baju pilihan Angel." Pokoknya patar-patarku tuh baik-baik semua deh. Berasa keluarga ya Bang ya? Iya, udah kayak keluarga. Okay. Lalu, nah paling ini sih, aku tuh orangnya suka centil juga. Oh iya, mau ngasih tahu juga, juga dapat jam dari fans nih. Di mana nih, Du? Di Jogja. Jogja, dapat jam tangan. Nanti yang datang di hotel itu bukan? Ya, yang datang di ya. Hotel, dia udah ngasih jam tangan. Bagus banget. Dari siapa Bang? Lupa ini yang ngasih Estri. Namanya Estri. Dia ngasih jam tangan, lalu ada sepatu, terus beberapa baju juga. Estri ini masih banyak ya, dia pasti nonton vlog ini. Iya. Yeah. Dari stek ini, jadi itu ceritanya background ini. Kita harus memasuki daerah pertahanan Amerika, lalu kita bentuk pertahanan memakai anti tank. Nanti ada waktunya nih, waktunya dan real time ya. Kalau 9 menit ya 9 menit, 5 menit ya 5 menit. Jadi kita dikasih waktu sampai 5 menit untuk membuat pertahanan. Terus gue juga suka banget nonton film Fury waktu itu, mungkin teman-teman yang pernah nonton Fury yang dibintangi oleh Brad Pitt. Itu juga diangkat dari perperangan Amerika sama Jerman. Itu juga sadis tuh filmnya. Dan ini gamenya, ini adalah seri pertamanya, judulnya Commando of Heroes. Udah keluar sampai seri ketiga, tapi gue mainin yang pertama dulu biar tahu alur ceritanya. Oke, sekarang kita mulai main sedikit ya. Ini semua wilayah sudah aku pegang, aku tinggal membuat pertahanan. Ini adalah bisa bikin anti tank. 2, 3 kita bikin. Ini sniper.
Sniper akan gua taruh di sini. Sniper. Gua taruh di sini. Ini anti tank udah siap 2. Udah tinggal gua. Keluar. Keluar. Oke, cukup. Oh no. Ini gua udah jelasin ya, itu game favorit gua namanya Company of Heroes Tales of Valor. Game yang terinspirasi dari perperangan antara Amerika dan Jerman. Jerman itu dulu. Sekarang kita ke kamar yang soalnya. Kamar lah. Ih, lama banget deh, bukan pintu doang. Ada apa? Wey. Ayo, berangkat yuk. Ayo, tapi gue lagi siap-siap lagi. Kita kan mau buka koper gitu kan, unboxing kita ceritanya. Tapi yang itu. Hai, mau jalan-jalan, mau kemana sih? Nyari oleh-oleh dulu. Nyari oleh-oleh. Gitu, bisa di sini, kita ke mall. Ke mall itu banyak banget kontennya. Jadi, kegiatannya Chris hari ini, dia gak boleh terlalu capek karena besok dia akan syuting. Jadi kayak, kita harus jaga kondisi dia supaya tetap kembali. Makan nih, hai. Itu udah ada, tak. Ayo, santai. Tau ya. Kakak, gue ada session berapa, Kak? Kakak, soalnya pas lagi. Habis makan kita ke mall. Pernah seru banget nih. Yeay. Malam pokoknya ya. Kita udah sampai di tempat makan sambal Burudi. Tapi waktu aku terakhir kesini, Ay, tempatnya nggak sebagus ini. Kok? Itu tahun 2013. Kesan-kesannya di uang kaget. Senang banget. Ya pasti pertama di bilang senang banget karena ya dapat pekerjaan yang baru dari sebelumnya. Sebelumnya kan aku di dunia acting kan, ya kan? Yeah. Sama kayak lo juga kan. Terus sekarang dikasih kesempatan untuk menjadi co-host. Konya dia seneng banget dan yang pasti dapat pengalaman baru, terus teman baru dan tim baru yang apa ya, yang enak aja. Jadi tapi nggak, bukan enak ya sih, minusnya tuh kita jadi ada di zona nyaman, ya nggak sih, ya nggak sih. Jadi kita ini udah terlalu enak, jadi kadang-kadang kalau ada tawaran sinetron atau sitcom tuh kadang-kadang lebih milih ini gitu karena zona nyaman, udah nyaman. Jadi kesimpulannya, pekerjaan ayah yang sekarang ini perputaran uangnya lebih cepat. Iya, memang. Daripada yang sebelumnya kan. Ya. Pasti lo juga lah. Merasa kangen untuk di sini peran itu pasti ada. Ada. Tapi nggak mau kita terusin lagi. Ha. Ini jangan sampai dilepas. Ya, ini jadi lepas. Nah, justru sekarang maunya, ya aku pribadi nih. Dua-duanya, nyanyi. Mau ke nyanyi dong. Pengen nyanyi. Bapak produserin saya dong, Pak. Duit. Bohong. Jadi aku ada gandeng satu musisi top. Aku gak mau bilang sekarang, biar surprise. Jadi, sewaktu aku di Solo, aku udah telepon dia. Yaudah deh, aku minta tolong. Mas, ini cowok ya, Mas. Tolong buatkan saya lagu dong sesuai dengan kisah yang udah beredar lah di mana-mana. Oke, siap, jadi gitu kan. Oke, siap. Ya udah,
nanti tanggal 27 aku akan melakukan sebuah pertemuan sama dia nih buat curhat supaya lagu-lagu yang nanti dia create nyampe ke pendengar penikmat musik Indonesia. Mudah-mudahan lagunya jadi bumi ya. Sampai di Pondok Pelita, langsung kita menuju tempat jual-jual baju buat renang. Kan kemarin lo jadi kemat, jadi ada kayak masuk ke situs gosip, akun gosip gitu. Kan dia aku videoin, dia itu nggak pakai baju gitu, kan cuma pakai celana pendek doang. Terus jadi bikin gagal fokus netizen, jadi sekarang begini aja biar gak gagal fokus lagi netizennya. Nah, ya? Yang ada aku jadi bahan bulian begini. Ya dibully. Oke guys, kalau nungguin cewek belanja, mendingan gue kasih duitnya aja ke dia terus gue pergi gitu. Lama. Jadi gini guys. Gue punya kebiasaan, kalau gue beli baju, pasti gue mau langsung pakai. Jadi sangat jarang tuh gue beli baju, langsung taruh di tentengannya, baru gue cobain di rumah tuh jarang. Oke nggak? Ini oke banget nih. Keren, keren, keren. Pas ya? Pas? Pas. Jadi singkat cerita, gue sama Kelvin ini adalah pertemuan gue yang ketiga. Yang pertama gue lupa, yang kedua yang kedua di Grand Indonesia, baru yang ketiga di Surabaya. Next trip kita ke apa namanya? Alma Luna yang di Pakuwon. Pakuwon guys. Recommended. Bentar ya. Coba pakai flashlight ya. Nah, mungkin harus bantuan pakai flash. Mau pakai flash ya? Boleh. Bentar dong ya, kita akan cobain dulu. Makanannya. Ini gue baju mau besok. Tau mana ya? Ini. Bukan. Tau saus tomat. Saus sambal. Bapak. Ini. Bapak. Kapan will you marry me? Ini kak, saus ya. Enak. Jaga cinta itu bukanlah satu hal yang mudah. Namun tak sedetik pun kau berpaling dariku. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hatimu. Kau
Balik. Balik, udah capek juga nih. Mission complete. Mission complete for today. Besok kita lanjut lagi kalau memang waktunya cukup. Kira-kira kita tinggal konten apa lagi? Belum ya. Nonton bioskop sama karaoke doang sih yang belum. Iya, itu belum. Tapi karaoke kita akan ganti dengan meet and greet. Pokoknya gitu deh, untuk hari ini bye-bye. Sampai ketemu lagi di esok hari. Bye.